Barampang. Karena sekarang gas di Eropa itu lagi mahal banget. Good morning. Hari kedua di rumah baru. Hari ini kita rencananya masih ada tukang untuk renovasi sedikit dan benerin kitchen sama bongkar barang dari Bali. Oke, ini barang-barang dari kontainer. Dilihat, ini Vic sambil mainan. Vic disappear. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. Apa kabar semuanya? Hari ini juga masih ada tukang untuk ngebenerin kamar terakhir. So far udah hampir finish. Cuma tinggal laundry room aja dibenerin, dipasang tehel karena masih jelek banget. Masih tunggu mesin cuci, sama kita lagi tunggu oven untuk masak, untuk baking segala macem. Slowly darling. Kemarin kontraktor udah visit nih ke rumah, terus untuk sign kontrak bahwa kita udah menerima rumah ini dalam keadaan satisfied. Ya jadi tinggal perintilan-perintilan, kalau misalnya rumahnya sendiri udah jadi, udah bagus, udah direnovasi, udah sesuai dengan perjanjian. Tapi memang setelah finish itu kita harus ada serah terima dari kontraktor ke kita. Ini kitchennya dari awal yang jelek banget, ada tehel keramik warna biru, warna hijau, warna pink, warna merah, warna kuning. Bilo. Terus sekarang kitchennya jadi kayak gini, jadi semua putih, pakai LED lights. Ini pokoknya berubah banget kitchennya dari tadinya yang rumahnya rumah tua 1960-an, terus kita renovasi total pakai kontraktor, pakai jasa kontraktor, memikirkan untuk gimana caranya save energi supaya nggak terlalu banyak pakai heater, karena sekarang gas di Eropa itu lagi mahal banget, bensin lagi mahal banget, pokoknya tahun 2022 ini semuanya mahal. Belanja juga semuanya lebih mahal daripada bulan-bulan kemarin. No, Vini, bebe, Vini. It's too much. Udah, too much. Nanti meletus perutnya. Ndush. Berhubung aku juga masih gak enak badan, karena sekarang masih winter, bulan Februari. Jadi aku tiap pagi minum vitamin. Vitaminnya ini mahal banget. Natura, yada. Kelihatan nggak? Isinya sebenarnya cuma royal jelly aja sama beberapa kandungan organik ya. Dia nature. Dia bilangnya royal jelly, acerola, cyanidin 3, natural mix. Dia mahal banget, jadi untuk 10 hari itu kalau nggak salah 400 ribu atau 500 ribu. Cuma karena kemarin aku tuh kondisinya udah drop banget, jadi habis sebelum covid itu aku udah sakit, jadi sakit batuk pilek, kena covid, baru sembuh sebentar batuk, habis itu batuknya sinus juga, terus ke dokter, terus habis itu udah selesai batuk lagi, pilek lagi sekarang. Sedangkan aku sekarang lumayan sibuk karena punya kelas bahasa Prancis. Jadi aku paksain, udah gak apa-apa deh aku belanja ini, mudah-mudahan di cover sama asuransi. Jadi dia dicampur air. Ini ada kaca dari Bali. Kacanya vintage. Terus ini juga lampu dari Bali. Ini kita, kalau aku matiin nih lampunya, kita dapat matahari sunrise di jendela ini. Tuh. Ini blindnya bawaan rumah yang lama, pemilik yang lama.
dan baru diganti sekitar 2 tahunan yang lalu. Jadi kondisinya masih bagus banget. Jadi di ruang tamu, ruang TV itu kita dapat sunrise. Ini dulu salon aku di Bali pakai lukisan ini, aku jadi rindu. Kita pindahin ke sini. Prancis rasa Bali. Terus ini juga lemari aku waktu di Bali. Lampu IKEA ini dari salon yang di Bali, dari Getwax. Getwax Bali aku bawa ke sini untuk lampu. Ini tangga ke atas. Ini laundry room dari tahun 1660. Look at this. Kitchennya automatic LED lights. Jadi tinggal di up, mati, off. Terus di sini tapi blindnya manual. Jadi nggak pakai remote, dia manual kayak gini. Terus heater segala macam semuanya baru. Sistemnya digital, bukan yang diputer gitu. Ini lampu mau dipasang di kitchen dari IKEA. Ini mejanya karena dicuri sama orang, jadinya kita nggak punya meja makan. Makannya ala-ala Indonesia, makan di lantai. Ada orang yang masuk ke dalam gudang karena waktu kita tinggalin rumah ini sama tukang. Kita taruh barang-barang kita di gudang kecil di sana. Lagi kebuka tuh. Jadi dia di luar. Kenapa kita taruh di luar? Karena rumah ini kan direnovasi total. Jadi kita taruh semua barang-barang kita, kardus-kardus, segala macam furniture dari Bali itu di gudang. Terus satu malam ada mungkin gerombolan anak-anak yang nyolong itu. Yang mereka ambil adalah lampu-lampu Bali, ada sekitar 2, sama satu meja makan. Thank you for watching. Nah, dadah, bisu. Verify your plan, you have to check everything after. What's after? Después. You. Después, you decide you know. It's so heavy like this. It's wasting the speed up. That doesn't make sense. First, you take very first, then you get ready for ski. You don't get ready for ski, then you, yeah? No, I do. Okay. Después, you decide you know. And go to school. And go? How do you say go? Cooking! This is oven, yeah? Well, it's the oven. Attendez, qu'est-ce qu'on fait? Tip. C'est dingue, hein? Il n'y a pas la place pour les doigts. Ah non. Oh my God. Ce qu'on fait, c'est qu'on va la laisser... Je vais vous la débrider, je vais enlever les bridages. Ok. C'est ce qui permet de fixer la cuve durant le transport. Donc ça, je vais l'enlever. Comme ça, elle sera opérationnelle. Vous n'aurez plus qu'à brancher l'eau, l'évacuation... Et puis le boulot, après, je mets le tube dans le tube. C'est ça. L'eau, bah, je vais... Enfin, c'est tout con, quoi. Voilà, c'est tout simple. Okay. C'est pour ça que je vais vous la débrider comme ça. Et sortez-la un tout petit peu s'il vous plaît. Comme ça nous on peut mettre le PVC. Tipis banget masuk ke dalam ruangan laundry. Lihat dong. Ou alors vous ferez comme ça. Ouais, à l'intérieur on peut la porter. Hein. Hey, not on the wall though. Don't step on the wall please. Yeah. Dirapiin. Ya. Thank you very much. Good job. High five. High five. Bam. Papa, high five. Check. Good job.
tapi semuanya sekarang udah komplit. Dadah. Barang pam turut tut turut barang pam turut tut turut barang pam turut tut turut barang pam.